Sebelumnya saya mengucapkan dulu kepada pihak yang telah bekerja sama bersama dengan Senandung Semesta pada malam hari ini, dari Jordan Cuts & Carvey, Aerio, Air Guns Audio, Inside Indo, Baudure Sleepy All Night Long, Cindera Maya dan Happy Party Friend, Fiji Recording, dan media partner yang sudah juga membantu Agni Maya untuk blast semua video di Instagram. Dan ada media partner dari Indie Wave, Info Pensi, Indie Magazine, Lingkar Musik, Ruang Indie, Gogo Radio, Fox Lokal, Ruang Indie, Mozaik, Bekasi 24 Jam, Narema.id, Bekasi Event, Info Bekasi, Inilah Bekasi. Boleh tepuk tangan dong buat yang bekerja sama dalam acara Senandung Semesta malam hari ini. Pasangan lelaki dan wanita yang mereka itu menjalinkan kasih. Kita senang banget karena kita juga melewati perjalanan bersama Agni Maya. Dan semoga kita bisa sukses. Amin. Senang banget bisa berpartisipasi di sini. Gemes aja gitu. Sama siapa? Bin Smith. Gue suka banget lagunya, Semesta Sumpah, suka banget lu. Nanti kita dengerin ya. Iya, nanti. Gue suka banget lagunya, karyanya keren, dan maju terus, sukses selalu. Sampai ketemu lagi nanti di acara-acara berikutnya. Amin. Kalau ada rezeki ya. Amin. Banyak buat siapa? Ah, ini nggak bisa sebut satu-satu sih. Ya, ini orang-orangnya nih, yang di belakang ada Rio yang membantu sebagai dokumentasi, dan Panggi urusan visualisasi semua diserahkan sama dua orang ini. Untuk ini si Oo, pemegang Bekasi. Makam sih. Nah ini penyedia anggur nih sebenarnya, cuman sekarang lagi cuts. Heru. Oh kalau Heru nanti ada ininya.
Terus ada Kimpal, ada Vino sebagai sahabat gue yang gila mati-matian untuk Ave Maya, dan gue belum bisa balas apa-apa. Kami terima kasih yang sangat sangat sama kalian buat yang udah datang, yang diundang, dan yang buat pengisi acara Sejagura, Renjana, Hidara, Kanakal, Persneling. Kalian keren banget. Jadi Ave Maya punya wadah dan bikin wadah sendiri yang dimana bisa nyampein aspirasi mereka, karena gue rasa sekarang kita udah bisa produksi sendiri, udah bisa distribusi sendiri, dan bisa promosi sendiri. Nah, karena kita udah bisa ngelakuin itu, kenapa nggak kita bikin wadah aja gitu. Dan ya seru sih, bisa sharing sama-sama kayak gitu sih. Semoga teman-teman sini semua happy datang sini, pulang bawa cerita, dan ya gue seneng banget sih.